Jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube Manny Minimoto, channelnya seputar ATV, UTV, mini trail, mini bike, dan juga mini jeep. Nah, pada video kali ini kita akan ulas kembali ATV 200 Commander. Oke, kita lihat dari penampilannya dulu ya, dari body set. Bisa dilihat di sini bodinya ini sangat sporty, rapi, desainnya rapi, dan didukung dengan stiker yang menarik juga ya. Oke, kita lihat dari segi mesin. Ini mesin, bisa dilihat, ini mesin 200 cc matic full CVT ya. Mesinnya mesin 4 tak, bisa dilihat, dan menggunakan transmisi matic ini. Jadi hanya maju dan mundur saja, seperti itu. Nah, untuk ban, ini menggunakan ban ring 10. Yang belakang lebih lebar, yang depan itu agak kecil, tapi tetap ring 10 lebih tinggi ya. Oke, dan ini dilengkapi dengan speedometer digital ya, untuk melihat RPM, odometer, bisa dilihat di sini. Dan di sini juga bisa dilihat ampere bensinnya ya, di sini. Oke, ATV 200 Commander ini cocok untuk di medan off-road semi ekstrim. Kenapa semi ekstrim? Karena kalau dipakai yang untuk di medan ekstrim itu kan biasanya kan terjal, tanjakannya yang sangat yang sangat terjal, berbatu, lumpur, ditambah dengan lumpur, otomatis harus menggunakan 4WD. Nah, berhubung ini 200 Commander ini 2WD, jadi hanya 2x4. Jadi ini disarankan untuk para pengguna ini di semi ekstrim ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau mesin sih ini tangguh, mesin tangguh, cuma pasti ngesot-ngesot seperti itu kalau misalkan dipakai di yang ekstrim. Tapi kalau untuk semi ekstrim ini cukup lah ya untuk 200 Commander ini. Oke, kita mau coba dulu cara mengoperasikannya. Kunci kontak seperti biasa di on di sini. Ini harus sambil direm, dan ini starternya. Nah, knalpotnya besar, jadi mampu meredam suara mesin yang kencang. Nah, selain dari itu, keunikan dari 200 Commander ini, kalau misalkan baterainya drop, ini ada emergency engkolnya di sini. Jadi ini bisa di engkol. Bisa diengkol langsung, kunci kontaknya on dulu. Nah, nyala ya. Nyala. Jadi kalau misalkan akinya lagi drop, baterainya drop, nggak bisa di starter, itu bisa diengkol. ATV 200 Commander ini pernah dipakai oleh salah satu badan penanggulangan bencana daerah di Kepulauan Riau. Karena mampu menerjang medan yang semi ekstrim. Nah, lihat si Iman juga mau coba pakai. Kita coba ya, kita berdua sama si Iman, kita test ride. Ini sangat simpel sekali, pakainya tenaganya luar biasa, 200 cc. Ini 200 cc. Lampunya LED. Kita mau coba. Kita mau coba. Ini berdua aja kalau bermain di tempat wahana atau di kebun ini oke, apalagi banyak kan. Ininya besi nih, ininya besi nih. Jadi kalau mau didudukin bawa barang juga boleh. Kita coba dulu ya. Kencang loh. Powernya lumayan besar ini, keren. Keren ini. Jadi 200 hammer ATV ini bisa dilihat punya penampilan yang ciri khas. Ini produk dari Apollo Motor. Ya, bisa dilihat seperti robot ya, body setnya seperti robot. Keren. Nah, ini mau dipakai untuk pribadi juga bagus, mau dipakai untuk wisata rental juga, wisata adventure ATV juga oke. Bodinya ini lebih besar,
bodinya ini lebih besar dibanding dengan ATV 200 tipe yang lainnya, seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Yang mau order silahkan hubungi aja kontak person kita, terus jangan lupa video call supaya bisa mengecek barang cocok atau enggaknya ya. Siap kirim ke seluruh Indonesia. Unit terbatas hanya tinggal 6 unit nih ya. Jadi dalam setahun ini hanya keluar 2 kali. Waktu bulan April 2021 dan kemarin November, seperti itu. Oke, sudah menggunakan handguard. Ada lampu stopan juga di sini. Dan ini ada knalpot juga lebih besar. Bannya ring 10. Pokoknya recommended. Ya. Oke, yang berminat silakan aja langsung hubungi tim kita yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Mini Mini Moto. Jangan lupa nanti saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.